yang sangat penting dalam proses perjalanan pengkaderan dan pentarbiahan mahasiswa kampus di seluruh negara. Pendapatan ini hasil himpunan garis panduan, kertas-kertas kerja yang dihasilkan oleh generasi awal dan sekarang yang menggerakkan usaha membina pelapis perjuangan di kalangan mahasiswa. Pendapatan ini merangkumi tiga buah buku atau dokumen, iaitu manual pengurusan siswa PAS kampus, dokumen tarbiah dan makalah harakiah. Dan bagi pihak SMITI Malaysia, dilancarkan pada malam ini manual pengurusan tahfiz SMITI 2023, manual pengurusan tahfiz SMITI Malaysia dan buku fiqh harakah. Maju bersehati mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Presiden Datuk Seri untuk menurunkan tanda tangan sebagai menyempurnakan pelancaran kedua buku dan manual pengurusan dua entiti tersebut. Tahniah kepada JPM dan SMITI Malaysia di atas kejayaan penerbitan dan pelancaran seketika tadi. Terima kasih atas kesudian bersama dalam pelancaran ini. Kami mohon kerjasama Yang Berhormat Datuk Seri dan pimpinan utama Dewan Pemuda untuk kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan penyampaian anugerah.